jalan-jalan di kota Magelang. Jalan Kalinga. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan pagi di Kota Magelang hari Minggu tanggal 20 November 2022. Minggu Kliwon. Ahad Kliwon. Sekarang sekitar jam 8 pagi. Melewati jalan Pajajaran. Di depan bangunan DKI. Sebelah kiri depan Gereja Kristen Indonesia Pajajaran Magelang. Kita ambil yang belok kanan. Jalan Jenggala. Perempatan kita ambil belok kiri. Jalan Daha. Jalan Doho. Ini nama-nama kerajaan yang dulu pernah ada di Indonesia ini. Depan Hotel Kriti. Ini Plengkung. Bangunan saluran air peninggalan zaman kolonial, Plengkung. Kita masuk ke jalan utama. Jalan Tentara Pelajar Bajeman Kota Magelang. Alun-alun Kota Magelang. Kita mau melewati alun-alun Kota Magelang. Hijau, ayo jalan pelan-pelan, hati-hati. Sebelah
kanan alun-alun Kota Magelang, sebelah kiri Masjid Agung. Kalau pagi, minggu pagi itu banyak olahraga ini. Ada jogging track, jalan santai, keliling, mutar alun-alun Kota Magelang. Kantor Telkom. Telkom Indonesia area Magelang. Lalu lintas minggu pagi tanggal 20 November 2022 di Kota Magelang. SMA Kristen 1 Magelang. Sebelah kiri Bank BNI. BNI 46. Di depan itu kantor PDAM Kota Magelang. Sambil yang kiri, Jalan Pahlawan. Area kompleks sekolahan ini kalau Jalan Pahlawan. Banyak sekolahan ada di sini, SD, SMP. Jalan Pahlawan. Ini di sebelah kiri ada SD Magelang 7, SD Magelang 6. Terus di depan ada sekolahan lagi. Kantor Damkar itu di sini ya. Pemadam kebakaran Kota Magelang ada di Jalan Pahlawan sini. SD Magelang 4, SMP Negeri 4 Magelang. Kita lewat SMP Negeri 4 Magelang. Di sebelah kanan ini SMP Negeri 1. Di sebelah kanan SMP Negeri 1 Magelang itu ada bis Ramayana masuk ke sini. Pariwisata. Bis pariwisata Ramayana. Mau kemana itu ya? Mau jalan-jalan kemana ini? Sekarang di sudah musim jalan-jalan ya. Di lampu merah kalau Anda belok kanan itu SMP Negeri 2.